Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan pernah engkau merasa dirimu paling bersih. Jangan pernah merasa dirimu paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Allah ngedebu, Pak. Allah tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah di antara kita. Jadi jangan merasa suci kita, jangan merasa kita yang paling soleh, jangan merasa kita yang paling bersih, jangan merasa kita yang paling tidak ada dosa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Bulan Ramadan ini bulan untuk kembali kita menyatukan, menyambung silaturahim yang sudah tak bagus, yang sudah putus. Di sini Pak, untuk disambung kembali. Menyambung silaturahim, Bapak Ibu, silaturahim bukan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi hari Idul Adha tersambung dengan baik. Disitulah terbukti bahwa hablum minallah terbentuk dengan baik, hablum minannas terbangun dengan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah salat qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah para sahabat, ada seseorang datang kepada Nabi menyampaikan persoalan seorang wanita. Dalam hadis itu dijelaskan fulanatun. Jadi fulanah itu dalam bahasa hadis itu disebut si fulan kalau bahasa kita. Ini kita angkat dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abi Hurairah dan kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW disampaikan tentang seorang wanita yang rajin ibadah solat malam, qiyamul lail. Jadi wanita ini, Bapak Ibu, rajin solat malamnya. Kalau dalam bulan Ramadan, solat tarawih tidak pernah tinggal. Gitu kira-kira. Kalau di malam-malam di luar Ramadan, tahajud tidak pernah tinggal. Rajin. Kemudian wanita ini, di siang hari rajin berpuasa. Kalau dalam bulan Ramadan, tentu puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, rajin puasa sunnah. Senin Kamis tidak tinggal, ditambah dengan puasa sunnah Yaumul Bid. 13, 14, 15 dalam hitungan bulan Hijriah. Kemudian wanita ini juga disampaikan rajin melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal sosial, bertetangga, silaturahim, banyak. Dan kemudian wanita ini juga rajin bersedekah. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Kemudian disampaikan kepada Nabi bahwa wanita ini dia selalu hidupnya menyakiti hati tetangga. Hidupnya selalu menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Suka menjelekkan tetangga. Suka menggunjing tetangga.
suka membuka aib tetangga, suka menyinggung perasaan hati tetangga dengan lisannya. Ingat Bapak Ibu, saya sengaja sampaikan perlahan agar Bapak Ibu bisa merekam riwayat yang saya sampaikan ini secara bahasa terjemah kita. Wanita ini rajin sholat malam, kemudian di siang hari rajin puasa, kemudian banyak melakukan amal-amal kegiatan termasuk amal kegiatan sosial, dan kemudian sering dan banyak bersedekah. Tapi hidupnya dengan tetangga selalu menyakiti hati tetangga. Dengan tetangga enggak pernah bagus. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la khaira fiha. Wanita ini tidak ada kebaikan sedikit pun selama hidupnya. Kalau begini model akhlaknya. Hiya, kata Rasul, dia itu nanti min ahlin nari. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian ditanya lagi, ya Rasul, ada si fulanah, ada seseorang wanita yang lain. Dia ya Rasul, hidupnya hanya melaksanakan sholat maktubah. Sholat hari-hari yang dijaga itu hanya sholat wajibnya saja ya Rasul. Itu saja yang dia jaga. Yang penting sholat wajib saya jaga. Mungkin dia belum mampu melaksanakan sholat sunat secara rutin. Mungkin dia tidak mampu melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ada yaumul bid atau Senin Kamis. Dan dia juga bersedekah enggak banyak seperti wanita yang cerita di atas tadi. Tapi ya Rasul, wanita ini hanya menjaga sholat wajib, sedekahnya sedikit, tapi hidupnya tak pernah menyakiti hati tetangga. Handam gegel-gegel iganya. Lisannya itu tidak pernah mengunjing orang lain. Lisannya tak pernah menyakiti hati orang lain. Lisannya tak pernah membuka aib orang lain, tetangga-tetangganya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hiya min ahlil jannah. Wanita ini adalah penghuni syurga. Bapak Ibu, bisa lihat perbandingan? Rasul ingin menyampaikan kepada kita, Bapak dan Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu ibadah kita hari ini, boleh sholat tahajud kita, boleh sholat wajib kita, boleh umrah haji kita, boleh sedekah kita, boleh infak kita, boleh baca Quran kita, tapi kalau hati orang lain disakiti dengan lisan kita, kita suka membuka aib saudara kita, kita suka menggunjing saudara kita, kita punya tetangga sakit hati dengan lisan perbuatan kita, maka sehebat pun ibadah kita Bapak Ibu, kalau punya akhlaknya wahna kepada tetangga, maka kita akan difonis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi penghuni neraka jahanam. Seberapa banyak Bapak dan Ibu hari ini orang-orang yang berbuat dosa dengan Allah, datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa itu. Dumnale Bapak Ibu dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita dengan Allah minta kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa itu. Tapi apabila dosa kita Bapak Ibu kepada Allah, tapi terkait hak-hak saudaramu, hati saudaramu kau sakiti, nama dia kau jelek-jelekkan, keburukan dia kau umbar-umbar kepada orang lain, sakit hati orang itu dengan lisan kita, maka sehebat apapun doa kita Bapak Ibu kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah nepumah desalung, ya Allah, la, Allah tak ampunkan dosa itu sebelum kau datang kepada saudara kau minta maaf kepada dia dulu, baru kau minta ampun kepada aku, kata Allah. Maka Bapak Ibu hari ini kita jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Kalau kita punya tetangga, dengan tetangga kita tak bagus hidup kita. Jangan bangga Bapak Ibu hari ini kita banyak haji, banyak umrah. Kalau dengan tetangga kita tak bagus akhlak kita. Maka nilai di sisi Allah kita untuk surga Bapak Ibu bukan hebat secara soleh kita sendiri, tapi kita tidak soleh dengan lingkungan kita. Ini riwayat sahih Bapak dan Ibu.
Nabi menjelaskan ini untuk menjadi pelajaran bagi umatnya Rasul di kemudian hari, termasuk kita hari. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini orang-orang yang hidup bertetangga. Tetangga ini Bapak Ibu bukan hanya mesti tetangga rumah kita, Pak. Tetapi Bapak Ibu ada ke kantor kan? Kita punya meja, Pak, di kantor kita. Di samping meja kita ada meja teman kita. Di depan meja kita ada meja teman kita yang bekerja. Itu tetangga-tetangga kita dalam ruangan kantor, Bapak Ibu. Jangan tersakiti tetangga itu dengan lisan jelek kita. Buruk dia jangan diungkap-ungkapkan. Jelek dia jangan diungkit-ungkitkan. Keburukan dia jangan diombar-ombarkan kepada orang lain. Lisan dan tulisan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan Bapak Ibu kita ucapkan, tulisan Bapak Ibu tak mampu kita ucapkan, tapi kita tulis melalui WA-WA. Kita kirim, kita share ke grup-grup untuk menjelekkan jelek orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadaku tak akan berikan sebelum kau minta maaf kepada orang yang kau sakiti hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyakiti hati tetangga Bapak Ibu bukan harus mesti terkadang dengan sikap dan perilaku kita. Terkadang hari ini Bapak Ibu ada orang yang buat rumah tinggi-tinggi, kemudian dihiasi dengan tembok rumah yang tinggi. Dino Bapak Ibu cukup lo model-model rumah kaino pagi rumah ada dekalon tampung rumah hendak dekalon karena mayang pagi tembok orangnya. Cobalah dari ini orang-orang yang punya uang, Pak. Membuat rumah dengan megah, kemudian pagi tembok mayang dekalon rumah hendak tampung rumah, Pak, dengan pagi temboknya. Menyinggung perasaan tetangga gara-gara rumah mewah kita, Pak. Tetangga Musratul Rahim enggak bisa ke rumah kita. Musratul Rahmi haji cak bermoh tayo, Pak. Yang kita pikir aman, Pak, dengan lisan kita, dengan perilaku kita juga Allah akan pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji cak Pak rumah tanyo tetangga, Pak. Pakan eh rumah mai ada. Kemudian pagi, Pak, lu pagi rumah nan nyen apa namanya itu pintu gerbangnya, Pak. Kemudian ada bel dan dia di pintu gerbang tu bel teng dong. Belnya Pak, rumah Pak ujung je rumah bagus hino Pak. Begitu hari ini Pak orang buat rumah. Sakit hati orang, tidak ada terbangun silaturahim. Hidup ini biasa saja, Pak. Hidup ini kita butuh orang lain. Hari ini Pak, Bapak Ibu, kesolehan kita akan menjadi sebuah pendukung di hadapan Allah bahwa kita perlu kesolehan dengan tetangga kita, begat dengan tetangga, lisan terjaga dengan tetangga. Biar sakit hati tetangga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Bapak Ibu, saking pentingnya tetangga, apabila bolehlah, apabila boleh, kata Nabi, bahwa engkau bisa memberikan warisan kepada tetanggamu, akan aku wajibkan engkau berikan hak kepada tetanggamu, itulah bentuk warisan. Tapi karena tidak boleh, seandainya jihjud, Pak, Nabi akan wajibkan tetangga itu kasih warisan kita. Begitu penting untuk menjaga itu. Maka Rasul SAW menyampaikan, Bapak Ibu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakun khairan awliyasmut. Uyu pegahaba yang get, bicara yang benar. Kalau enggak ada yang benar, diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Maka muliakan tetanggamu, kata Nabi. Begat dengan tetangga, baik umpake dengan tetangga. Ini Bapak Ibu kita, kita punya tetangga-tetangga kita di komplek. Ya. Saking hebatnya kadang-kadang Bapak Ibu kedudukan kita di kantor, tetangga dengan tetangga kadang-kadang kita tidak saling tegur sapa. Igot menjak bagdanyo hajir, Pak. Karena rumah mewah, motor mewah, dumpu mewah, pagar mewah, dumpu mewah, Pak. Hajir jak bermodanyo, Pak. Dan kita dengan jabatan kita, Pak, membuka atau memperkuat gap itu, Pak. Sehingga orang tak mau silaturahim kepada kita. Dan akibat dari perbuatan itu, Pak, kita harus bisa bertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan,
Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah engkau merasa dirimu paling bersih. Jangan pernah merasa dirimu paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Allah gedebu, Pak. Allah tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah di antara kita. Jadi jangan merasa suci kita, jangan merasa kita yang paling soleh, jangan merasa kita yang paling bersih, jangan merasa kita yang paling tidak ada dosa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Bulan Ramadan ini bulan untuk kembali kita menyatukan, menyambung silaturahim yang sudah tak bagus, yang sudah putus. Di sini Pak, untuk disambung kembali. Menyambung silaturahim, Bapak Ibu, silaturahim bukan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi hari hidup itu tersambung dengan baik. Disitulah terbukti bahwa hablum minallah terbentuk dengan baik, hablum minannas terbangun dengan indah. Dan itu diuji keimanan kita oleh Allah itu dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah meninggalkan kita 10 hari. Masih ada beberapa hari ke depan Bapak dan Ibu. Sekelumit, sepotong riwayat hadis yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu dan saya harus mampu merekam walaupun sedikit, tapi lihat dalam diri kita Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum masanya engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datang masa engkau akan dihitung oleh Allah. Periksa dirimu sebelum satu saat nanti akan datang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Periksa hati kita. Periksa perhatikan diri kita Bapak dan Ibu. Satu jam ke depan, setiap yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu, di mana kita, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, harus bernilai kebaikan. Satu jam ke depan, satu jam ke depan, satu jam ke depan. Di mana kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, dan apa yang kita lakukan. Di satu jam berikutnya, dan satu jam berikutnya. Sehingga Bapak dan Ibu, setiap perubahan waktu jam yang kita lalui dalam Ramadan, itu membuahkan hasil amal soleh untuk akhirat kekal dan abadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulal absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.